bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang sampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, nah, setorkan terlebih dahulu hadis yang sudah kita ambil sebelumnya, yaitu hadis mengenai agama Islam ini benar-benar nasihat. Nah, itu hadis yang ke-7. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahabat Nabi Ruqayyah kami min as-Sadr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adinu nasihat kullu aliman qala lillahi wa kita bi rasulihi wa al-ummatil muslimin wa ummatin qawm muslimin. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ruqayyah tadi itu sendiri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala دين النسيح قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. نعم أحسنت بارك الله فيكم تفضل. نعم أحسنت بارك الله فيكم تفضل. نعم أحسن تفضل. نعم أحسن تبارك الله فيكم تفضل. Kulna liman. Kulna liman. Kulna. Kulna lillahi wa kitabi wa rasuli wa ya'imati muslimina wa amati wa muslim. Naam, diulang-ulang terus. Fadal. نعم أحسن تبارك الله فيكم. أنت ما فعل لا فضل سامع. نعم بارك الله فيكم تفضل. Amin bin Nawas. Naam barakallahu fikum tafadhal. Anda tafadhal ya akhana Ghifari. نعم أحسن تبارك الله فيكم تفضل عندك يا بقى. نعم الحديث الثاني عن أبي ربيع تميم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة
Na'am barakallahu fikum ahsantum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Waffaqahullah. Kata beliau, kadzalika itu ya. Naam. Kadzalika minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla tadkhula fi tashih al-ahadith aw tad'ifiha. Wa anta laysa 'indaka maqdiratun 'ala dzalik. Perhatikan baik-baik ini. Seperti itu pula termasuk nasihat terhadap Rasulullah SAW adalah engkau tidak memasukkan di dalam sahihkan hadis atau juga mendhaifkan hadis. Naam, dalam keadaan engkau tidak punya kemampuan. Maksudnya kalau tidak punya kemampuan untuk mensahihkan hadis atau mendhaifkan, jangan naam barakallahu fikum menampilkan diri karena khawatir nanti keliru. Cukup dengan kitab-kitab para ulama yang sudah disiapkan. Seperti silsilah ahadis al-da'ifah Syekh al-Albani rahmatullah alaih, atau silsilah al-ahadis as-sahihah Syekh al-Albani rahmatullah alaih, atau as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih, yang sudah siap banyak sekali. Paham ya? Kecuali kalau punya kemampuan, sudah belajar mustalah, kemudian sudah bisa dikatakan silsilah dalam belajarnya, kuat ilmu mustalahnya, kemudian dia bahas dan ketemu, gak masalah mensahihkan atau mendhaifkan. Tapi kalau enggak punya ilmu sama sekali dalam mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis, jangan sekali-kali mencoba karena khawatir keliru. Paham ya? Cukup kita mengecek hadisnya, wah hadisnya seperti ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Cukup, lebih selamat. Hadisnya seperti ini disahihkan oleh Al-Imam Mukbil bin Hadil Wadi'i. Cukup, selesai. Daripada antum ngecek sendiri ternyata belum saatnya. Nah, itu perlu berhati-hati barakallahu fikum, karena membahas masalah ilmu hadis itu sangat nah besar dan bukan perkara yang sepele. Terkadang para muhakkikun itu lebih selamat mengatakan nah barakallahu fikum sanaduhu sahih, sanadnya sahih, perkara hadisnya itu nanti dhaif ataukah sahih itu belum tentu barakallahu fikum bisa dihukumi, tapi sanadnya sahih. Paham ya? Kalau sanadnya sahih cuman hadisnya bagaimana, itu nantinya menghukumi adalah orang-orang yang memang benar-benar apa terjun dalam bidang atau fan masalah mustalah ilmu hadis ini barakallahu fikum, tidak sembarangan. Karena ucapan al-hadits sahihun ini otomatis melazimkan sanadnya juga sahih gitu loh. Tapi kalau sanadnya sahih belum tentu hadisnya sahih. Apa maksudnya? Tapi kalau hadisnya sahih ya pasti sanadnya sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena hadis dikatakan sahih manakala dengan kriteria yang sudah kita lewatian itu. Nah, barakallahu fikum, nah perawinya memiliki sifat adalah tamuddabat, kemudian juga nah barakallahu fikum muttasil, aman dari syudud, na'am barakallahu fikum, dan juga kosong dari illah qadihah. Sudah kita lewati semuanya, na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan, kata beliau di sini, fala yadkhul fi hadza illa ahlul fan. Jangan sekali-kali masuk dalam ilmu bidang studi ini kecuali orang yang memang dia ahlinya dalam fan atau studi tersebut. Apa maksudnya ya? Dalam ilmu masalah mustalah, masalah hadis penting sekali. Oleh karena itu, mempelajari ilmu mustalah itu termasuk perkara yang sangat penting. Karena dengan antum pelajari nanti tahu hadis ini sahih ataukah dhaif, palsu ataukah tambahannya itu sahihah ataukah dhaifah. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian apa itu mudraj, kemudian apa itu munqati, kemudian apa itu mu'dal, kemudian hadis yang maklub itu bagaimana? Itu semuanya dipelajari dalam ilmu mustalah. Paham ya? Jadi tidak ada salahnya kalau seandainya antum pelajari ilmu mustalah. Nah, cuman mempelajari ilmu mustalah itu akan mudah manakala dia sudah pernah belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab mendukung sekali, mendukung sebagai bisa dikatakan pintu semua funun. Paham ya? Pintu semua funun bahasa Arab tadi itu. Kalau antum kuat bahasa Arabnya, faham bahasa Arabnya, insya Allah ta'ala belajar usul mudah, belajar bahasa na'am barakallahu fikum mustalah pun mudah. Karena bahasa Arab itu sebagai kuncinya. Kitab yang antum pelajari berbahasa apa? Berbahasa Arab. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan bermalas-malasan mempelajari mungkin durusul lughah jilid 1, jilid 2, kalau seandainya na'am barakallahu fikum ada waktu jilid 3, jilid 4, enggak masalah. Paham ya? Kemudian jurumiyah, matan jurumiyah dihafal juga, dimutqinkan, dipahami. Kemudian mutamimah, qatrun nada, al-fi'l malik. Intinya barakallahu fikum di dalam mempelajari ilmu alat, ilmu lughah tadi itu, itu nanti sangat mendukung kalau dia itu praktek. Paham ya? Nah, praktek itu butuh waktu barakallahu fikum. Kalau dia sudah memiliki maklumat, memiliki kosakata dan juga paham mengenai mana fa'il maf'ul bih, kemudian
mana yang maf'ul mutlak atau yang semisalnya hal tamyiz itu sangat bagus lagi, sangat bagus sekali kalau seandainya dia praktek membaca kitab. Cuman waktu tentunya ditentukan, barakallahu fikum. Yang jelas membaca kitab itu, praktek membaca kitab itu fungsinya apa? Fungsinya agar terbiasa. Fungsinya agar terbiasa apa? Naam, dia menerapkan kaidah-kaidah yang sudah dia pelajari. Kita lihat berikutnya. Wa ahlul ikhtisat minar rasikhina fil ilmi war riwayah. Dan hendaknya tidak masuk dalam bidang ini kecuali orang-orang yang memang mengkhususkan diri dari kalangan orang-orang yang mendalam ilmunya di dalam masalah periwayatan. Ilmunya mendalam, periwayatannya juga kuat. Amma ma dhahara 'ala katsirin minasy syabab minal jur'ati 'ala al-ahadits wat tas'ih wat tajrih fiha min ghairi 'ilmin, kata beliau. Adapun nah yang nampak kebanyakan dari kalangan para pemuda yang memberanikan diri, nah barakallahu fikum, dalam intinya barakallahu fikum mensahihkan atau istilahnya mendhaifkan hadis-hadis dan juga mengkritik hadis-hadis tanpa ilmu, wa min ghairi an yasbiqa lahum dirasatun wa khibratun, tanpa dia belajar, tanpa punya pengalaman, khibrah, pengalaman, wala talakkin lil ilmi anil ulama, dan enggak pernah ngambil ilmu dari para ulama, fahada khatarun syadidun, yang seperti ini adalah bahaya yang besar. Karena khawatirnya nanti keliru, dia mendhaifkan ternyata hadisnya sahih, paham ya? Nah, dia ternyata belum pernah ilmu, belajar ilmu hadis, dikirain hadisnya sahih ternyata palsu. Hubbul watan minal iman, utlubul ilma walau disin, banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat, wa jur'atun ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bentuk apa? Naam, lantang, dan juga termasuk bentuk lantang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya perbuatan tersebut yang memberanikan diri tadi untuk mengkritik hadis, mensahihkan, mendhaifkan tanpa ada ilmu sebelumnya, tanpa dia pernah belajar, enggak punya pengalaman, enggak pernah mengambil ilmu dari para ulama, ini adalah bahaya yang sangat besar dan bentuk lantang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barakallahu fikum, hindari suatu ketika nanti antum sudah besar, sudah pulang di rumah atau sudah berkeluarga, menjadi dai apa? Dai bermodalkan internet, jangan. Nah, barakallahu fikum, internet itu suatu ketika hanya membantu saja. Tapi antum modalnya apa? Menghafal. Mumpung masih ada tahapan seperti ini, menghafal qala Allah qala Rasul, Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Antum saksikan orang-orang yang ribut tadi, nah barakallahu fikum, media sosial. Biasanya orangnya enggak pernah mencari ilmu malas, belajar pun enggak pernah, tapi dia di media sosial seakan-akan syekh dia. Semua pertanyaan dijawab semuanya. Nah, qultu, paham ya? Qultu, enggak sembarangan berqultu. Aku berkata, nah barakallahu fikum, kalau punya ilmu benar enggak masalah. Tapi permasalahannya itu kalau internetnya mati, paham ya? Kuotanya habis, bingung dia. Paham ya? Tunggu dulu besok kalau sudah beli pulsa, katanya. Lah apa kaitannya dengan pulsa? Kalau bisa jawab, jawab. Paham ya? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Naam, jangan apa? Jangan naam tertipu dengan para dai yang mereka mengatakan sekarang belajar tuh enggak perlu datang ke majelis, katanya. Kenapa? Dengan HP cukup sekarang. Mendengar audio juga ada, mau nyaksikan video-video yang gambar makhluk bernyawa juga banyak, kata mereka. Ini adalah syubhat yang sangat berbahaya. Hati-hati barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah, manhajnya adalah manhajnya para sahabat, akidahnya akidah apa? Salafiyah, bukan selfiyah. Paham ya? Akidah selfiyah itu yang suka selfie. Antum tahu selfie, Husain? Tahu selfie antum? Selfie itu foto sana, foto sini, paham ya? Intinya banyak bergaya dia. Paham ya? Nam ahlus sunnah akidahnya salafiyah, bukan selfiyah. Paham makna selfiyah insyaallah ya? Nah, hati-hati barakallahu fikum, para dai yang mereka dikenal dengan naam para dai selebritis, hati-hati. Muncul di YouTube, muncul ini dengan alasan itu, ini enggak jelas dalilnya. Kalau dalilnya mana? Enggak ada. Qala Allah qala Rasul enggak ada. Syekh fulan, Syekh alan, ulama fulan, ulama alan, walaupun secara tidak langsung mereka yang nukilkan itu sendiri mengharamkan gambar makhluk bernyawa, cuman dicomot. Dicomot fatwa-fatwa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Hati-hati barakallahu fikum. Hati-hati dengan para dai yang akidahnya apa tadi? Selfiyah. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum, karena sekarang banyak sekali. Banyak sekali yang awal mulanya mengharamkan total gitu, tiba-tiba langsung nongol, muncul. Ujung-ujungnya apa? Duit, UUD. Allah musta'an. Karena kalau sudah terkenal seperti itu, jangan tanya ininya. Ini jangan tanya sudah. Hah, tahu ini antum? Apa? Sudah usah tanya sudah. Itu banyak, nah, banyak sekali. Karena untuk menyediakan alatnya sudah besar biayanya.
Allah musta'an fitnah barakallahu fikum. Nasallaha assalamat wal afiyah. Dan perlu diingat sekali lagi, dakwah ahlu sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah itu enggak pernah berubah selama-lamanya. Sejak dahulu hingga saat ini, hingga akhir zaman enggak pernah berubah. Yang berubah itu orangnya. Orang-orang yang membawa, yang mendakwakan itu yang berubah. Antum saksikan saja. Qala Allah, qala Rasul, pengharaman gambar makhluk bernyawa berubah enggak dalilnya? Enggak berubah. Yang berubah itu orang-orangnya, dulu mengharamkan, sekarang membolehkan. Orangnya yang berubah. Oleh karena itu biar selamat, ikutilah dalil. Ikutilah dalil, jangan antum tertanam, tertancap di benak antum asabiyah, fanatik. Fanatik itu sangat berbahaya sekali. Kalau sudah fanatik, keliru atau benar dibela terus ustadznya. Ini kan ustadz kami, kalaupun keliru tetap ustadz kami. Tayyib. Kalau seandainya dia ustadz kami, ustadz kamu misalkan, ustadz anda, ustadz kami misalkan, kita katakan nasihati, bukan dibela kekeliruannya. Apa maksudnya ya? Perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Da'wah salafiyah tidak pernah apa? Berubah. Hanya karena dalilnya akurat. Qala Allah, qala Rasul. Yang berubah itu orang-orang oknum-oknum tertentu saja. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa laysa minan nasiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yatadakhal al-juhal wa yusammu anfusahum bil muhaddisin bina'an 'ala annahum ittala'u 'ala kitabin min kutubil hadis aw hafizu 'adadan minha. Allahul musta'an. Dan bukan termasuk nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikut campurnya orang-orang juhal. Juhal itu orang-orang bodoh. Jadi orang bodoh ikut campur menamakan diri mereka muhaddis. Bayangkan itu. Muhaddisnya Indonesia katanya. Nah, Abdul Hakim Abdad katanya ya. Allahu musta'an. Pernah dengar enggak antum? Nah, padahal kalau kedatang ke Jogja, waktu itu ketika ngisi di Na'am barakallahu fikum MPR Masjid Pogong Raya Jogja itu, celananya bantolon, ya, pakainya koko, kemudian pakai baju putih, itu dikatakan muhaddis, bayangkan itu. Nah, padahal yang dia nukilkan hampir semuanya itu terjemahan dari tahriknya Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Hati-hati barakallahu fikum, yang diagung-agungkan oleh orang-orang sururiyun, orang-orang TV Roja, Yufid TV, Imam Ahlus Sunnah. Ini muhaddisnya orang Indonesia katanya. Belum ada yang seperti dia katanya. Nah, kalau seandainya dia itu muhaddis benar, pakaiannya tahu, pakaiannya dilihat pakaiannya bagaimana? Syekh Al-Albani, Syekh Mukbin Hadil Wadi'i. Nah, bagaimana pakaian beliau ketika Na'am barakallahu fikum berdakwah dan juga kesehariannya bagaimana? Enggak pakai bantolon. Bantolon enggak masalah, penting enggak isbal. Nah, itu ujung-ujungnya ke situ. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum ini. Kita lihat, Na'am bukan termasuk nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatadakhal juhal. Itu orang-orang bodoh ikut campur, menampilkan dirinya yusammu anfusahum, menamakan diri mereka bil muhaddisin. Menamakan dengan muhaddis. Binaan dibangun penamaan ini ala annahum ittala'u, karena mereka sudah mengecek katanya. Mengecek kitab-kitab atau kitab-kitab hadis, atau mereka menghafal sebagian hadis langsung mengatakan ana muhaddis. Hati-hati, lebih selamat kalau dia menukilkan saja. Hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis ini dhaif sebagaimana didhaifkan oleh Imam Mukbil bin Hadi. Lebih bagus daripada qultu misalkan posisi dia posisinya bukan muhaddis. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Li'anna mujarrada hifdzil ahadits la yaj'aluhum minal muhaddisin. Ini penting sekali ini. Karena semata-mata cuma menghafal hadis, itu tidak bisa menjadikan mereka itu muhaddis. Kalau cuma menghafal hadis arba'in nawawiyah di kantong terus itu kemudian ana muhaddis. Lah kenapa? Sudah hafal arba'in nawawiyah. Dites coba ternyata 5 aja enggak lulus. Paham ya? Allahul musta'an. Hati-hati. Karena sekarang itu beda dengan terdahulu. Zaman kita sekarang ini lain dengan zaman terdahulu. Zaman terdahulu kemarin yang kita sebutkan para salaf terdahulu itu kan dengar sekali langsung hafal. Nah, dan antum saksikan Imam Bukhari yang digelari dengan Nukat, pengkritik hadis, dan juga beliau digelari Jabalul Hifdz, itu bukan arba'in nawawiyah yang hafal. Paham ya? Yang beliau hafal ribuan, ratusan ribu hadis. 100 ribu hadis yang sahih, 200 ribu hadis yang dhaif. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, masyaallah. Nah, kita lihat innamal muhaddithu huwa takhass, naam, al mutakhassisu fi ilmi riwayah. Muhaddis itu adalah orang yang mengkhususkan diri dalam masalah ilmu periwayatan hadis. Wa hadza fannun 'azimun. Ini adalah apa? Bidang studi yang sangat besar. Yutalaqqa 'anil ulama, diambil ilmunya dari para ulama, bukan dari para ulama. Paham ya? Dari para ulama, bukan dari para ulama. Naam, ulama itu anak-anak kecil. Wa 'an ahli al-'ilm wal khibrah, diambil dari ahlul ilm dan orang-orang yang punya pengalaman. Nah, barakallahu fikum. Dia mengatakan hadis, sudah pernah belajar bekunya belum? Belum pernah, sudah berkali-kali tapi enggak pernah selesai.
Berkali-kali belajar baikuniyah tapi enggak pernah selesai. Enggak bisa dibilang sama muhaddis, jangan. Belajar baikuniyah, dihafal matanya. Kemudian berikutnya nanti kalau misalkan dia mau belajar lagi, tingkatan berikutnya bisa nushatun nadhar atau nukhbatul fikarnya ya. Kemudian setelah itu mauqidhah dhahabi. Kemudian berikutnya lagi baru ikhtisar ulumul hadis. Kalau lebih lengkap lagi pakai al-ba'itsul hafiz. Paham ya? Setelah itu nanti baru masuk dalam muqaddimah ilmu shalah. Kemudian setelah itu nanti kalau seandainya mau bahas silakan tafadhal kalau ada kitabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kalau di Yaman sana di Damaskus saat itu kitabnya banyak sekali, ribuan. Jadi kalau untuk bahas itu sampai seharian penuh pun belum tentu nah cukup waktunya karena banyak sekali kitab rujukannya. Nah, yang sekarang kita di Indonesia ini hanya bisa mungkin menyampaikan beberapa kitab saja. Ada untuk bahasnya suatu ketika kalau sudah memiliki kitab atau ketika antum pergi ke Yaman kelak. Nah, barakallahu fikum biidznillah azza wajal. Naam. Kita lihat di sini. Allahumma sta'an, kata beliau, "Falaisa likulli ahadin an yutali'a fi kutubil hadis." Maka tidak setiap orang yang dia sudah mengecek, meneliti, kemudian melihat kitab-kitab hadis, "Tsumma yusahhiha wa yudha'ifa." Kemudian dia mensahihkan dan mendhaifkan, perhatikan baik-baik. Au yufassiraha wa yashrahaha, atau dia langsung menafsirkan dan mensyarahnya min indih, dari dirinya, biduni fahmin sahih, tanpa pemahaman yang sahih. Perlu berhati-hati. Jadi memahami ilmu hadis itu penting sekali. Karena jangan sampai memahami hanya dengan pemahaman kita. Karena sudah kita lewati kan patokan sandaran ahlu sunnati wal jamaah apa? Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Bukan Al-Qur'an sunnah saja. Al-Qur'an was sunnah masih ada ikatan sama ala fahmi salafil ummah. Al-Qur'an was sunnah berdasarkan pemahaman para salaf, bukan pemahaman per individu, bukan pemahaman otodidak, paham ya? Tapi apa? Dipahami sesuai dengan pemahaman para salafun shalih agar tidak apa? Agar tidak terpleset, tidak tergelincir. Na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Karena terkadang seperti ini kalau kita cuman hanya membaca sekilas kemudian langsung bisa mensahihkan, mendhaifkan, kalau dinisbahkan ke dia enggak tepat. Lebih baik kalau dia mengatakan hadisnya sahih sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Bagus. Paham ya? Karena dinisbahkan kepada asalnya gitu loh, yang bisa dikatakan hadis. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau langsung dia qultu hadisan sahihun, dia enggak punya ilmu apa-apa langsung qultu hadisan sahihun, misalkan hadisnya sahih. Nah, enggak pernah belajar baikuniyah, menghafal pun enggak pernah misalkan, barakallahu fikum. Intinya yang jelas jangan sampai na'am barakallahu fikum hafizakumullah bermudah-mudahan mensahihkan atau mendhaifkan hadis tanpa dia belajar terlebih dahulu. Tanpa dia belajar terlebih dahulu. Na'am. Kata beliau, "Li'anna hadza minal ghisy li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Karena ini termasuk bentuk penipuan. Penipuan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu an tuhtarama sunnah. Yang wajib itu sunnah itu dimuliakan. Bukan malah ditipu. Bukan malah kita melakukan penipuan, tapi dimuliakan. Wala yadkhula fiha illa man huwa mukhtassun bihadzal ilm. Dan hendaknya tidak ada orang yang masuk di dalamnya ikut campur kecuali orang yang dia memang mengkhususkan dirinya dengan ilmu ini. Maksudnya nam takhassus dia. Takhassus mempelajari khusus masalah bidang mustalah misalkan. Nah, barakallahu fikum, sehingga dia menguasainya. Setelah menguasainya barulah dia bisa mensahihkan atau mendhaifkan, karena perkara ini bukan perkara yang sepele. Naam. Antum saksikan para ulama terdahulu atau para muhaqqiqun itu belajarnya enggak hanya setahun dua tahun. Mereka benar-benar muhaqqiq, paham ya? Nah, meneliti dan mengecek sehingga apa? Bisa mengumpulkan semuanya. Naam, seperti Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatul alaih, Syekh Al-Albani rahmatul alaih, dan juga yang lainnya. Naam, Allahu musta'an. Berikutnya barakallahu fikum, qala wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk na'am barakallahu fikum para pemimpin kaum muslimin. Karena para pemimpin kaum muslimin ini ada dua kemungkinan, paham ya? Jadi para pemimpin kaum muslimin itu ada yang namanya al-umara, ada yang namanya al-ulama. Al-umara itu yang menunaikan, al-ulama yang menasihatkan, itu seharusnya. Jadi kalau umara dan ulama itu bersatu, bagus. Jadi ulama yang menasihatkan, mengarahkan, umara yang melaksanakan, terjun ke langsung ke rakyat sipilnya, seperti itu. Karena kalau cuman ulama, kalau cuman umara saja itu tanpa ulama, khawatirnya nanti dia bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan hawa nafsunya, tanpa bimbingan para ulama. Kalau ulama saja mungkin dia bisa, cuman kekuatan enggak punya. Kekuatan untuk terjun langsung rakyat sipil enggak kuat. Karena kekuatan biasanya dipegang oleh pemerintah pusat misalkan, oleh pemimpin, oleh raja misalkan. Masyaallah ya. Jadi nah, para pemimpin kaum muslimin itu masuk dalamnya umara dan ulama.
Umara itu para pemimpin, ulama ya para ulama. Cuman para ulama ini dalam bidang ilmu syariat atau ilmu hadis atau ilmu Al-Qur'an As-Sunnah, intinya ilmu syariat, ilmu agama. Tapi umara yang biasanya terjun langsung na barakallahu fikum dan juga menyelesaikan urusan-urusan yang terjadi pada rakyat sipil. Jadi melaksanakan tugasnya. Nah, kita lihat Al-murad bi aimatil muslimin walatul umur. Naam. Yang diinginkan dengan pemimpin kaum muslimin yang memegang urusan kaum muslimin ini adalah ulatul umur. Maksudnya adalah para pemimpin yang memegang urusan-urusan rakyat sipilnya. Sudah kita lewati tadi ya, disebutkan para ulama. Naam, di sana ada umara wal ulama. Paham ya? Ulama itu yang mimpin dalam masalah agama, umara itu bisa dikatakan yang mimpin dari si kekuatan yang menerapkan di terjun langsung rakyat sipilnya atau yang semisalnya. Naam, dengan menggunakan pasukan-pasukannya. Mahum insyaallah. Ewa. Dan pemimpin yang kriteria yang sangat bagus dan selamat adalah lelaki. Lelaki ya, bukan pemimpin wanita. Kalau yang jadi pemimpin adalah wanita itu rusak biasanya, walaupun dohirnya bagus. Sekarang kan saksikan, banyak yang nyalon DPR, nyalon nah barakallahu fikum istilahnya apa? Gubernur, bupati. Sekarang banyak perempuan yang nyalon. Padahal kalau perempuan jadi pemimpin rusak atau tidak? Rusak. Sebagaimana nas langsung dari Rasulullah SAW, lan yufliha qaumun wa nam walau amrahum imra'ah. Paham ya? Tidak akan beruntung sekelompok kaum manakala mereka sudah menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Paham ya? Memimpin perempuan sudah. Hati-hati barakallahu fikum, rusak. Naam. Namun masih ada kepentingan dan harus ada enam arahan serta bimbingan bahwasannya sehari saja tidak ada pemimpin, naam itu kerusakan pasti akan terjadi di mana-mana. Paham ya? Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Dengan semakna mereka mengatakan 1000 tahun kalau seandainya dipimpin oleh seorang yang zalim jauh lebih baik daripada sehari enggak ada pemimpinnya. Sehari saja enggak ada pemimpinnya itu keadaan lebih jelek daripada 1000 tahun dipimpin oleh seorang zalim karena masih ada pemimpin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bisa dikatakan lebih tertib mungkin keamanannya walaupun pemimpinnya zalim. Tapi kalau sehari enggak ada pemimpin, bayangkan. Akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Nah, sekarang aja barakallahu fikum yang bisa dikatakan ada pemimpinnya. Yang namanya kerusakan di mana-mana. Allah musta'an, ada yang tidak terima, ada yang menuntut ini, menuntut itu. Intinya mereka itu kurang mengendalikan diri. Kalau mereka mau mengendalikan diri mereka dengan na'am barakallahu fikum al-ilm, insyaallah ta'ala tenang. Tapi mereka enggak ada seperti itu. Coba mana yang lebih tenang daripada orang yang mencari ilmu. Kalau kita di sini kan enggak bisa dikatakan enggak panas, enggak ada ribut-ribut. Kalau di luar sana, di Jakarta atau di mana itu kalau orang demo itu panas. Suasananya panas terus. Kipas angin dinyalakan enggak mempan. Pokoknya panas, teriak-teriak sana kemari. Kalau di sini masyaallah kipas angin dinyalakan yang enggak kena pun juga santai. Nah, barakallahu fikum, yang jelas apa? Sabar. Sabar barakallahu fikum. Nah, sabar ya, yang jelas apa? Keadaan kita walhamdulillah para thalabatul ilm lebih tenang daripada keadaan para pemimpin orang-orang yang sudah rebutan kursi, rebutan jabatan. Panas keadaan mereka, bawaan mereka panas terus. Oleh karena itu ada ungkapan yang bagus apa itu? Apa? Ala ma nahnu fihi. Nah, barakallahu fikum, disebutkan dalam ungkapan yang sangat indah, nam law ya'lamul muluk wa abnal muluk ala ma nahnu fihi min ar-raha was-surur, semaknanya itu ya, la jaladuna 'alaina bisuyuf. Nah, artinya apa? Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita yang tenang, senang, bahagia dengan ilmu, dengan qala Allah qala Rasul, niscaya mereka akan memerangi kita dengan pedang. Mencambuk kita dengan pedang karena iri gitu loh. Kalian tenang-tenang saja setiap hari belajar di masjid, kita ini langsung turun ke jalan raya teriak-teriak sana kemari. Menurut mereka ya, Allahu musta'an. Jangan barakallahu fikum, tidak ada faedahnya, bahkan sudah kami sebutkan kerusakan yang ada di dalam demonstrasi itu lebih besar daripada maslahah kepentingan yang mereka dapatkan. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa nasihatul lahum takunu bi'tiqadi wilayatihim. Dan nasihat untuk para pemimpin adalah mengakui, meyakini tentang kekuasaan mereka. Harus mengakui, mereka berkuasa kita akui. Wastam'i wa ta'ah, dan juga mendengar serta taat. Lahum, kepada mereka bil ma'ruf. Perhatikan baik-baik ini, ucapan penting ini ya. Mentaati dan mendengar mereka dalam perkara yang ma'ruf. Rasulullah mengatakan apa? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira.
Nah, barakallahu fikum, sebelumnya apa itu ayatnya, hadisnya sebelumnya apa? Lafadznya itu usikum bittaqullahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa anta amara 'alaikum 'abdun habasyiyya. Artinya apa? Artinya aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin adalah seorang budak Habasyi. Kenapa kok pakai lafaz Habasyi? Karena Habasyi, orang Ethiopia itu terkenal kulit hitam. Maksudnya walaupun yang memimpin itu seorang budak, jadi pemimpin kulitnya hitam pun wajib kita taat. Pada perkara yang apa? Taatnya pada semua perkara atau pada perkara yang apa? Pada perkara yang haram atau perkara yang baik? Perkara yang baik, yang ma'ruf. Paham ya? Hadisnya sudah kita lewati berkali-kali ya. Nam innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu jangan sampai lupa itu hadisnya itu. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, yang terpuji. Rambu-rambu lalu lintas ditaati. Ana barakallahu fikum, ketika hijau jalan, kuning bersiap-siap atau berhati-hati, merah berhenti, itu semuanya ada maslahat kepentingan. Na barakallahu fikum. Kemudian ketika mereka meletakkan na'am marka-marka jalan, tahu marka-marka jalan antum? Tahu marka jalan yang garis putih-putih di tengah itu? Nah, itu kalau garisnya putus-putus, pendek-pendek itu biasanya boleh nyalip. Boleh nyalip gitu ya. Tapi kalau lurus, bersambung terus biasanya dilarang nyalip. Itu juga penting karena khawatir ada kecelakaan nanti. Paham ya? Kemudian di jalan raya ada marka yang garisnya berderetan gini, biasanya untuk orang nyebrang agar kita hati-hati. Paham ya? Kemudian polisi-polisi tidur, barakallahu fikum, yang mereka letakkan itu juga untuk apa? Orang agak berhati-hati, enggak ngebut di situ. Kalau antum ngebut di situ benjut. Paham? Maksudnya kalau ngebut di situ ya jatuh biasanya. Sudah dibikin kayak gitu tinggi malah antum ngebut ke situ. Tujuannya di situ apa? Tujuannya mungkin banyak anak kecil, orang-orang tua lewat, paham ya? Sehingga ketika antum jalan situ pelan-pelan. Itu termasuk peraturan yang perlu kita taati. Barakallahu fikum. Bukan malah kita apa? Kita bongkar, kita hilangkan katanya imatatul adhanit tariq katanya. Allah musta'an, berarti gagal faham. Allah musta'an. Ikhwan fiddin azdani wazdakumullah, perlu diperhatikan baik-baik. Taat kepada pemerintah, pemimpin pada perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap sang pencipta. Enggak boleh kita mentaatinya pada perkara-perkara yang tidak ma'ruf. Seperti apa? Ritual-ritual demokrasi dengan pemilunya coblosan. Itu enggak perlu antum ikut hadir, ikut andil enggak perlu. Kita doakan semoga Allah Ta'ala memilihkan pemimpin yang baik, jujur, adil, muslim, amanah. Udah. Kita enggak perlu datang, enggak perlu hadir. Paham ya? Tapi itu kan diperintahkan oleh pemerintah. Perintah itu ada dua jenis. Perintah yang sumbernya dari pemerintah itu ada dua jenis. Perintah yang sifatnya ikhtiari sama apa? Ittirari. Ikhtiari itu pilihan, milih mana? Milih selamat, hak asasi manusia, atau milih menjerumuskan itu loh. Kalau antum paham itu ikhtiari, dah milih kita enggak usah ikut campur. Jangan malah anak kesana tok ustaz enggak ikut nyoblos, cuma kedatang ke TKP saja katanya. TKP itu tempat apa? Nah, di situ katanya anak, di situ aja TPS katanya, ikut situ tapi enggak ngapa-ngapain katanya. Allah musta'an, sama aja. Enggak perlu datang sekalian, mending ta'lim aja sudah, selesai. Paham ya? Allah musta'an. Tapi apa barakallahu fikum, kalau sifatnya ittirori paksaan, harus datang. Kalau tidak tembak kepalamu misalkan. Kalau enggak datang tembak kepalanya. Terpaksa ini. Nah, itu nanti kita hujah di hadapan Allah Ta'ala. Misalkan Allah Ta'ala misalkan suatu ketika kita ditanyain misalkan, "Kenapa dulu antum ikut andil demokrasi?" Ya Allah, kita dipaksa. Punya hujah. Tapi kalau enggak dipaksa kok alasan seperti orang hizbiyun membolehkan barakallahu fikum, karena apa? Karena kalau ahlu sunnah diam semuanya, nanti yang jadi orang kafir akan menjadi kedzaliman di mana-mana. Tahu dari mana dia? Perkara yang sebelum terjadi jangan dipastikan. Karena hadis yang sudah kita lewati barakallahu fikum, innallaha la yu'ayyid hadad din bi rajulin fajir. Terkadang Allah Ta'ala itu menolong agama kita ini melalui tangan orang yang jahat. Orang yang jahat tapi malah menolong agama kita. Bisa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan tertipu dengan syubhat-syubhat mereka. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Nah, yang jelas ketaatan pada perkara yang ma'ruf saja, perkara yang baik. Adapun perkara yang mungkar enggak perlu kita mentaatinya. Cukup apa? Menolak dengan cara yang halus, yang sopan. Insyaallah taala bismillah, datang sekali dua kali, setelah itu enggak datang lagi. Karena sudah kita jelaskan. Allah musta'an. Seperti antum ketika hidup di masyarakat, suatu ketika nanti antum sudah berkeluarga,
Ya, biasanya masyarakatnya macam-macam. Ada masyarakat yang condong ke sufiyah, ya enggak? Yang pakai tahlilan setiap ada kejadian orang mati, orang meninggal, itu ada tahlilan didatangi. Ikut tahlilan, Pak. Nah, kita katakan, wah ini kalau enggak ikut nanti timbul fitnah. Enggak gitu. Itu keliru. Antum hadir di situ, duduk situ walaupun ikut tahlilan sana. Nah, terus bagaimana? Enggak usah hadir sekalian. Jelaskan, maaf Pak kalau masalah ini mungkin kami tidak bisa ikut. Sekali antum jelaskan, setelah itu enggak didatangi lagi biasanya. Paham ya? Tapi kalau antum bermujamalah kemudian tanazul, kemudian nah datang sana ikut apa? Menyediakan air minumnya. Nah, walaupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, antum diam aja, sama saja. Hati-hati barakallahu fikum. Karena perkaranya bukan perkara sepele, ini perkara bid'ah yang antum bisa mengelak. Maafkan salah ya. Ya na'am. Pernah ikut antum? Ya jangan. Nah, barakallahu fikum. Karena biasanya masyarakat awam seperti itu. Biasanya banyak seperti itu ya, kejadian-kejadian orang-orang habis apa orang meninggal dunia, tahlilan 3 hari, 7 hari. Setelah itu sewonan itu 1000 hari, ratusan, 100 hari. Ada ritual-ritual seperti itu. Kalau Singapura ada enggak itu? Singapura ada enggak kira-kira? Nah, kita tahu juga ya, yang jelas itu adalah ritual bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kita dikit lagi. Qala Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala, kata beliau, wal qiyam bil na'am bil maham wal a'mali allati yasnidunaha ilaik. Dan hendaknya melaksanakan dengan perkara-perkara yang ditekankan, maksudnya ditekankan dalam artian perkara yang penting, dan juga mengerjakan apa-apa yang disandarkan dan juga ditugaskan kepadamu pada perkara yang ma'ruf, tapi ya perkara yang ma'ruf. Fal muwaddafu wal mudir wal mudarrisu, maka para pegawai dan para kepala sekolah dan para pengajar, wal qadi dan para qadi, wal mufti dan orang yang berfatwa, wa kullu man waliya amalan min a'mal muslimin, dan setiap orang yang megang suatu tugas dari tugas-tugas kaum muslimin, maksudnya dia yang memegang urusannya, wallahu waliyul amr alaih, yang mana pemimpin menugaskan kepadanya, fa innahu yajibu alaihi an nasihatu fi, maka wajib na'am barakallahu fikum na'am menerapkan nasihat tersebut. Maksudnya bagaimana wajib mentaatinya pada perkara yang ma'ruf, perkara yang ma'ruf, na'am. Bi an yakuma bihi 'alal wajhil matlub, yaitu hendaknya dia melaksanakan sesuai dengan sisi yang disyariatkan, sisi yang disyariatkan. Na'am. Fa in naqasa aw qassara, kalau seandainya dia na barakallahu fikum mengurangi atau dia meremehkan, fa innahu laysa nasihan li walatil umur, maka dia tidak dikatakan menasihati kepada para pemimpin kalau seandainya tidak mentaati peraturan mereka yang tidak berseberangan dengan syariat tadi. Li'annahum i'tamanu 'ala hadzal amal, karena mereka para pemimpin sudah apa membebankan amanah nah terhadap amalan ini, kerjaan ini. Falam yakumbih, kemudian orang tersebut tidak mengerjakannya. Au tahawana fi, atau dia bermudah-mudahan. Intinya barakallahu fikum, ketaatan kita mau pegawai atau bukan pegawai, nah karena pemerintah pada perkara yang ma'ruf saja, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Nah barakallahu fikum, jangan seperti orang hizmiyun yang sudah terlanjur masuk kemudian beralasan kita kan disuruh, katanya kita wajib taat pada pemimpin, pemimpin nyuruh mengibarkan bendera, akhirnya mereka yang dulunya semula tidak mengibarkan bendera bikin sekolahan SDIT, TKIT, SMPIT, SMAIT pakai TTT semuanya, kemudian bendera dikerek sudah. Ini kan haram, gak boleh, dulu kan gak boleh. Dulu kita enggak pakai, sekarang setelah pakai ini pemerintah nyuruh. Katanya wajib pada pemerintah. Padahal awalnya apa? Awalnya itu enggak ada sama sekali. Gara-gara masuk dalam perkara fitnah tadi, akhirnya justru apa? Terjatuh dalam perkara yang berikutnya. Oleh karena itu sebenarnya para ulama, tidak ada pelaku bid'ah itu kemudian ketika diingatkan tidak segera taubat, melainkan akan menimbulkan bid'ah yang lain. Paham ya? Seperti itu. Anda saksikan aja orang-orang yang sudah semula berdakwah bertahun-tahun, para da'i. Ya, mungkin antum suatu ketika tahu siapa yang dimaksud. Ya, kalau kami sudah tahu orang-orangnya ya, maksudnya bertahun-tahun mendakwakan haram, TV haram, enggak boleh, sekolahan jangan, jangan seperti orang awam lagi pakai seragam, berdasi, pakai pramuka. Sekarang orang-orang yang ngomong-ngomong ini malah bikin. Malah bikin sekolahan berseragam. Alasannya awalnya apa alasannya? Kita membikin SDIT ini untuk merangkul masyarakat biar ikut sama kita. Tapi ternyata kebalikan, justru mereka yang terangkul. Ngikutin masyarakat. Wah, pakai pramuka, gamis tapi ya, gamis pramuka, merah putih berseragam. Nah, mungkin sebagian tempat belum hormat gini ya, tapi bendera sudah dikibarkan. Paham enggak, San? Ayo na barakallahu fikum. Ana tahu tempat-tempatnya. Karena dulu mungkin bisa dikatakan pernah di beberapa tempat yang dulunya enggak ada gitu loh.
Dan tepatnya sekarang sudah ada bendera merah putih berkibar. Allah musta'an. Kita bukan masalah na'am barakallahu fikum, na'am istilahnya mengkritik mereka dari si dunianya, bukan. Agama syariat ini alasan mereka untuk mencari masyarakat, tapi malah mereka yang tertarik. Sekarang ada pramuka mereka. Allah musta'an. Awalnya enggak ada. Allah musta'an. Semula enggak ada seragam, sekarang seragam sudah. Intinya apa? Dunia. Karena kalau sekolah itu diformalkan, sekarang ini ma'had Darut Taqwa Yogyakarta ini misalkan ya, Afan ya. Misalkan diformalkan, akan datang dana setiap bulannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena otomatis harus yayasan lengkap. Kemudian dana, istilah dana apa itu, bos itu ya, dari pemerintah untuk jadikan sekolahan, ada. Gurunya kaya. Karena dapat dana tadi itu. Di hukum rata, guru-gurunya itu seperti guru-guru PNS yang lainnya. Dapat gaji. Nah, barakallahu fikum. Ya, ujung-ujungnya duit tadi. Hati-hati, barakallahu fikum. Para da'i harus sabar. Sabar, harus berani, siap miskin. Siap miskin gak, Husain? Siap gak? Siap. Nah, tapi bukan berharap untuk miskin. Paham ya? Maksudnya kalau suatu ketika ditimpa dengan sesuatu yang sulit dalam masalah dunia, berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan langsung arahnya kepada tadi itu. Penyeberangan apa istilahnya apa, barakallahu fikum, penyelewengan terhadap syariat gara-gara uang itu jangan. Sabar, barakallahu fikum. Naam. Antum selama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat Allah, kemudian sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan ditempuh, insyaallah masih hidup insyaallah, bismillah. Paham ya? Jangan gara-gara sudah terpepet kemudian wahana enggak bisa kalau dakwah seperti ini terus. Enggak berkembang ini dakwah ini. Kalau biar berkembang kita bikin yayasan Darut Taqwa. Nah, kemudian setelah itu kita bikin pelang, SDIT, TKIT, insyaallah banyak yang datang. Tapi kan kemungkaran terjadi dalam ini nanti. Harus pasang bendera merah putih, kemudian harus seragam walaupun bergamis. Saya disaksikan sudah itu ya. Allah musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah. Nah, barakallahu fikum, tidak pernah berubah di dalam menempuh prinsip para salafun as-saleh, tidak pernah berubah. Yang berubah itu orang-orang oknum-oknum yang sudah tertipu dengan dunia atau apa, uang atau amplop tadi itu. Allah musta'an. Suatu ketika antum berdakwah, jangan mengharapkan amplop. Tahu amplop antum ya? Tahu amplop? Amplop tebal itu ada isi uangnya itu. Kalau antum mengharapkan itu sudah keliru sudah. Paham ya? Cuman kalau dikasih boleh gak diterima? Enggak masalah. Tapi kalau mengharapkan itu jangan. Itu nanti sudah niatnya sudah tercoreng. Paham ya? Jadi dakwah itu kalau antum niatnya lillah, ada amplop atau enggak ada amplop, datang terus. Kok cuma 2 orang nih ya? Wah, enggak jadi aja lah. Lah cuma 200 ribu 2 orang. Soalnya per orang itu dijatah apa? 100 ribu. Kalau 2 orang cuman 200 ribu. Paling minim 30 orang lah. Sepekan sekali dikumpulkan gitu. Lah kalau 30 orang kali 100 berapa? 30 orang setiap orang mengeluarkan 100 ribu. Berarti berapa jumlahnya udah? Santai aja Iqbal, berapa? 30 orang, setiap orang mengeluarkan 100 ribu. Total berapa jumlahnya uangnya? Yaudah, 30 kali 100 sudah. Maksudnya 30 kali 100 ribu sudah. Berapa? 3 juta, lumayan. Sepekan sekali 3 juta. Tapi 30 orang tadi itu. Nah, jangan seperti itu barakallahu fikum. Ada ataukah tidak satu orang, dua orang selama dia mau belajar, ajarin ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allah qala Rasul. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Adapun kalau ngandalkan pemberian orang lain, minta-minta itu jangan, tercela. Kecilannya minta-minta jajan, kalau besar terbiasa minta apa? Dana. Yang diminta dana sudah, bukan jajan lagi sudah. Allahu musta'an. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah. Kata beliau di sini, li'annahum وَكَذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ لِمُولَاتِ الْأُمُورِ. Ini panjang ya, insya Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas, na'am barakallahu fikum, kita semuanya wajib mentaati para pemimpin, para pemerintah, pada perkara yang ma'ruf, perkara yang disyariatkan, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang haram, sebagaimana bentuk na'am kita merealisasikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Naam. Ikhwani fid din azzan azakumullah. Nasallu ala salamatil afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.